Sekarang kita udah nyampe ya di desa Payung. Nah ini view-nya di depan seperti ini. Nah sekarang kita mau jalan lihat suasana pemandangan di sini. Tapi ya sayangnya ini ya, sawahnya sudah dipanen jadi kurang begitu apa ya, kurang begitu menarik lah. Kecuali kalau sawah ini sudah hijau atau kuning ya, lokasi di sini tuh bagus banget. Ini jembatan baru ya, yang berada di bawahnya itu ada sungai, yang namanya Sungai Cikadondong. Nah ini jembatan ini kalau nggak salah sih menghubungkan antara Desa Payung dengan Desa Pajajar di Kecamatan Raja Galuh. Nah kita bisa lihat di depan adalah jembatan nih, jembatan apa ya, tertulisnya sih Majalengka Raharja. Yuk kita ya menyusuri sungai di sini ya. Nah ini sungainya deras banget. Ini areanya ada di dalam hutan, kawasan hutan ya. Nah ini sungainya seperti ini. Tuh lihat ya, deras banget ya.
air yang ada di Sungai Cikadondong ya. Airnya jernih banget. Suaranya berisik sama suara air. Ini lagi banyak yang lagi foto-foto selfie, yang lagi mandi. Nah, sekarang kita menyeberang. Kita mau lepas sendal dulu. Dingin. Nah, ini air sungai ini bersumber dari Gunung Langsung ya. Dari Gunung Langsung ya ini sumbernya. Dari Gunung Ciremai. Nah, ini airnya cukup jernih, dingin, segar. Ya. Sekarang kita pulang.